Projek laluan rel Pantai Timur ECRL merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk merapatkan jurang pendapatan isi rumah rakyat Pantai Timur dengan negeri-negeri membangun seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor. Ini kerana mengimbangi jurang di antara bandar dan luar bandar penting bagi pembangunan ekonomi Malaysia. Wimala Kasturi ada butirannya. Selepas proses perundingan panjang, projek ECRL diteruskan dengan penjimatan kos pembinaan sebanyak 32.8% iaitu RM44 bilion berbanding RM65.5 bilion sebelum ini. Menurut pengarah Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS, Firdaus Rusli, projek ECRL memberi peluang khususnya kepada rakyat Pantai Timur merancakkan kegiatan ekonomi mereka. Dari segi social benefit itu sendiri, kita dapat lihat bahawa dengan ECRL ni ada tanah-tanah yang tidak membangun akan dibangunkan. Dan ini akan memberikan lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti ekonomi, sama ada dari segi aspek perdagangan ataupun perindustrian mungkin, sebab ada ECRL ni ada freight punya, ada freight punya komponen kan. Ketika ditemui RTM di Ibu Negara, beliau berkata rakyat juga perlu melihat projek ECRL itu dari segi ekonomi yang akan memberi manfaat kepada pembangunan negara dan bukannya dari konteks politik. Melalui projek berkenaan, pertumbuhan ekonomi dapat diluaskan di seluruh negeri tanpa mengira kelompok sama ada bandar atau luar bandar. Selepas perundingan, kini kos pembinaan ECRL berjumlah RM68 million per kilometer berbanding RM98 million per kilometer pada asalnya. Dan kerajaan optimis projek ECRL ini diteruskan pada skala sesuai dan menyelamatkan Malaysia daripada beban hutang yang tinggi. Bimalah Kasturi Birasami, RTM.